aja sih. Bang, kalau boleh kita ulas sedikit mungkin, ini kan laporan abang ini terkait pencemaran nama baik ya. Itu materi apa saja sih bang yang merugikan Raja Band sendiri dalam podcast? Ya mungkin kalau kita sama-sama flashback, kita lihat sama-sama ya bisa dinilai sendiri. Itu aja sih. Jadi gue gak bisa juga langsung sepihak, tapi sama-sama publik bisa menilai. Itu. Mungkin ada kerugian material? Kalau kita berbicara kerugian sih pasti akan banyak. Banyak lah ya, secara intinya sih secara moral pun habis. Jadi ya gua gak bisa terlalu banyak dulu menyampaikan, biar nanti kita sama-sama aja dulu tunggu perkembangan. Karena prediksi saya sih mudah-mudahan sih bisa dalam waktu dekat. Bang, terkait tuntutan 20 miliar itu gimana bang? Tanggapan ya nggak apa-apa, itu hak ya, hak dia mengeluarkan nilai itu seperti apa. Saya sih nggak bisa membantah, nggak, mungkin dia bisa membuktikan nanti seperti apa nilai itu, dari mana dapatnya, bisa dia bantu jelaskan uraiannya gitu. Kalau saya kan nggak bisa. Tapi lagu Cinderella sendiri memang ciptaan saya sudah jelas kok menjelaskan itu, sudah jelas banget gitu. Jadi saya tidak perlu menjelaskan seperti apa-apa lagi, karena memang saat rilis lagu itu pun di dalam cover udah tertera aku nama gitu. Jadi tidak pernah, mungkin kalau teman-teman bisa bantu juga bisa nanti share ke saya, pernah nggak saya mengklaim, pernah nggak ada statement saya mengklaim gitu loh. Itu aja. Udah, cukup ya, makasih banyak ya. Agenda selanjutnya mungkin kita, saya sih masih menunggu. Maksudnya, menunggu informasi dari sini juga. Bantu kawal sama-sama. Itu aja. Supaya terang benderang. Mudah-mudahan teman-teman media nggak capek. Itu. Karena ini memang sudah kadung ke jadi konsumsi publik, tolong bantu biar bantu publik juga kembali tenang. Ya, bantu di monitor itu aja. Pak Moli mau ada yang disampaikan? Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa bersabar menunggu proses hukum yang sudah diproses oleh pihak Reskrim dan Krimsus ya. Ya, Krimum dan Krimsus. Krimum dan Krimsus, supaya kita menghormati keputusan di sini. Betul. Supaya kita tidak salah dalam statement. Kita percayakan saja ya. Betul. Mudah-mudahan sekali lagi Reskrimsus dan Reskrimum dapat bekerja. Polda Metro Jaya ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita sangat meyakini, kita sangat percaya sepenuhnya Reskrimsus, Reskrimum, Polda Metro Jaya dapat bekerja profesional dan presisi dalam penegakan hukum di Indonesia. Mungkin ada etikat baik, mungkin ada syarat damai nggak sih bang dari Raja sendiri? Kita tidak bisa berandai-andai, tidak bisa berangan-angan. Kalau memang pun pertemuan itu ada, ya kita sama-sama hadapi kita dulu aja. Kita lihat nantilah itu. Kita hormati proses hukum yang berjalan. Ya, makasih ya, cukup ya. Kang Ian, maaf. Makasih banyak. Dari Bang Ipai sendiri akan melaporkan dia. Itu balik. Itu hak dia. Kalian pun mau melaporkan siapapun kan itu punya hak. Gitu. Jadi gua enggak bisa bilang enggak boleh, enggak bisa. Gua siapa melarang orang? Ya itu haknya dia, boleh-boleh aja. Tapi Raja sendiri akan siap untuk menjalani laporan itu. Kita sebagai warga negara yang baik dan taat sama hukum harus kita harus siap. Harus siap. Dipersiapkan apa mungkin yang akan? Enggak ada persiapan apa-apa. Apa adanya. Apa adanya. Kita tunggu aja seperti apa laporannya. Harus jujurlah padaku. Ya. Biar gak ada benci bilang cinta. Iya dong. Dan ikhlas menerima semuanya. Biar yakin dan tulus. Iya. Okay. Apalagi sebutin lagi ya semuanya. Judul lagu Raja. Bro, thank you banget semuanya. Okay. Ya. Okay.